Jadi gitu Gil, pertemuan OMK kemarin asik toh? Asik ya ternyata ikut OMK deh. Ya wes, besok aku tak ikut OMK. Nah gitu sih Gil. Jangan lupa, besok ada pertemuan jam 3 di aula gereja, jam 3 sore. Oh jam 3 sore. Ya wes Jit, sekarang aku tak pulang dulu ya. Udah siang, ibu udah masak di rumah. Walah. Saya Gil. Nah dulu, aku ada kado nih. Apa dari itu? Anak-anak OMK. Oh, gelang. Bagus ya gelangnya. Ada tulisan I love Jesus Christ. Yaudah, Jin. Makasih ya. Ya. Aku tak pulang dulu. Oke. Hati-hati. Ya. Gelangnya bagus banget ya. I love Jesus Christ. Weh, tabrakan. Gak apa-apa kan, Mbak? Wah, mau teh gobang aja Mas. Malah tinggal lu noh. Sing motor ireng lu. Oh, dari kan rumah sakit ya, Mbak? Ayo, Mbak. Hati-hati, Mbak. Hati-hati, Mbak. Aku kok tidak habis pikir ya. Kok bisa seorang Katolik yang bahkan mengenakan identitas bajunya yang bertuliskan Jesus My Savior tega-teganya berkendara ngebut-ngebutan dan menabrak seorang wanita lalu langsung meninggalkannya? Kok bisa seorang Katolik tidak bertanggung jawab semacam itu? Ah, bolah. Aku juga tidak mau mengenakan gelang ini lagi. Malu aku mengenakannya. Ya ampun, masih ada toh orang Katolik yang berani membuat tanda salib di depan umum seperti itu. Aku aja kadang malu dan takut. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu hari ini melalui ibu tadi. Ternyata masih ada orang Katolik yang berani mengungkapkan imannya secara baik. Ia tidak malu untuk membuat tanda salib di depan umum. Aku ingin belajar dari ibu itu untuk tidak takut membuat tanda salib di depan umum. Oh iya, baiklah, aku akan menggunakan gelang ini lagi agar aku senantiasa diingatkan untuk selalu bangga menjadi Katolik. Bangga akan iman itu bukan hanya sekedar pamer identitas, tetapi juga bisa menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Harapanku, semoga orang lain juga berani untuk mengungkapkan imannya dengan membuat tanda salib di depan. Mas, ini berani deh mas, ambil aja pak. Berani, alhamdulillah.